Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita berada di Jumat terakhir kita di bulan suci Ramadan, yang mana kita berharap semoga segala amal yang kita lakukan diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga ini Ramadan bukan Ramadan yang terakhir bagi kita, dan mudahan kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu di bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oh, guru mulia Al-Habib Umar kembali membicarakan tentang bagaimana ihtimamus shadiqin, bagaimana orang-orang yang mempunyai kesungguhan di dalam mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka mempunyai ihtimam, mereka mempunyai sebuah yaitu prioritas di dalam menjalankan segala apa yang dianjurkan oleh syariah, di antaranya adalah nusratil madlum, yaitu menolong orang-orang yang dianiaya, menolong orang-orang yang dizalimi. Mereka mempunyai ihtimam, mereka mempunyai sebuah perhatian yang sangat tinggi kepada orang-orang yang mana mereka statusnya adalah mazlum. Begitu. Dalam hadis Rasul mengatakan ittaqu da'watal mazlum, takutilah doa orang yang dizalimi, karena doa orang yang dizalimi itu adalah mustajab. Jadi kalau kita dizalimi orang, manfaatkan tuh doa untuk meminta kebaikan dunia wal akhirah. Jangan kita mendoakan keburukan kepada orang lain. Begitu. Wa para salihin di zaman dahulu, mereka mempunyai perhatian khusus yang sangat tinggi di dalam menolong orang-orang yang dianiaya, orang-orang yang dizalimi, bahkan mereka berani mengorbankan hartanya, bahkan waktunya, bahkan di sana pemikirannya untuk menolong mereka. Bahkan bukan hanya sekedar harta, waktu dan pemikiran, balli arwahihim, bahkan mereka berani mengorbankan rohnya semampu mereka untuk menolong orang-orang yang dizalimi. Dan semua itu tidak akan pernah timbul melainkan karena sifat kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Orang tidak mungkin mempunyai sifat iba kepada orang lain kecuali karena didasari sifat kasih sayang yang ada di dalam hatinya. Dan orang yang mempunyai sifat kasih sayang bakal disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Orang yang mempunyai sifat kasih sayang bakal disayang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan adalah bulan cinta, bulan kasih sayang. Raihlah kasih sayang Allah di bulan Ramadan ini dengan cara kita mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya. Dapatkan cintanya Allah di bulan yang mulia ini dengan kita mencintai orang-orang yang dicintai Allah dan mencintai hamba-hamba Allah. Begitu. Orang yang berbuat maksiat, melakukan pelanggaran, bagaimana cara menolongnya? Cara menolongnya bukan kita dukung. Bukan kita dukung. Cara menolong orang yang melakukan kemaksiatan, kita selamatkan dia dari kemaksiatan. Begitu. Ada orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, bagaimana cara kita menyelamatkan? Kita tegur. Dia telah menzalimi dirinya. Dia berbuat zalim. Dia telah menzalimi dirinya. Kita tegur. Begitu. Orang yang tidak sholat, kita tegur. Kita ajak sholat. Nah, begitu. Kita ajak sholat. Orang yang melakukan pelanggaran, mereka telah menzalimi dirinya. Karena setiap pelanggaran yang dilakukan, itu pada hakikatnya adalah menzalimi diri sendiri. Maka menolong orang yang dianiaya, menolong orang yang terzalimi adalah salah satu cara yang paling bagus di dalam menerjemahkan sifat rahmat, kasih sayang yang ada di dalam hati setiap muslim. Dan cara yang paling bagus di dalam menerjemahkan keimanan,
yang ada di dalam hati setiap hamba, begitu. Dan orang yang berkorban di dalam menolong hamba Allah yang dizalimi dengan hartanya, dengan waktunya, dengan pemikirannya, bahkan dengan rohnya, semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Sering kita sampaikan, Sayyidatuna Khadijatul Kubra binti Khuwailid radhiyallahu taala anha wa ardhaha, apakah pengorbanan beliau sia-sia di dalam membantu agama Allah? Tidak sia-sia. Apakah pengorbanan beliau tidak ada nilainya? Bukan tidak ada nilainya, sangat berharga. Dari karenanya kita yang hadir pada saat ini, mengorbankan waktu kita, mengorbankan harta kita, mengorbankan tenaga kita untuk hadir duduk di majlis semacam ini, semuanya tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Kebaikan yang dilakukan oleh orang yang berbuat baik itu tidak akan pernah disia-siakan Allah. Ini kita malam ini sudah masuk malam 26. Besok malam 27 Ramadan terus akan berlalu. Begitulah waktu setiap hari yang kita lalui, pada hakikatnya kita semakin berkurang kesempatan hidup kita di dunia. Dan datang nantinya waktu Idul Fitri. Idul Fitri bukan identik dengan pakaian baru. Identik bukan identik dengan makanan yang enak, tidak. Akan tetapi itu adalah hari yang mana seseorang diberikan keberuntungan oleh Allah, dan ada orang-orang yang tetap dalam sial kebinasaannya, begitu. Dan di hari Lebaran itu orang-orang yang diterima amalnya berhak untuk berbahagia, dan beruntung orang-orang yang diterima amalnya, dan sungguh celaka orang-orang yang ditolak oleh Allah di sepanjang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diterima insyaallah. Dari karenanya dikatakan laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuh tazid. Lebaran bukanlah milik orang yang memakai pakaian yang baru, akan tetapi Lebaran itu milik mereka yang ketaatannya bertambah. Itu Lebaran. Hatta Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhahu wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, ketika di hari Lebaran beliau memakan makanan yang sangat sederhana, makan roti kering, sampai ada yang melihat, ya Ali, ya Amirul Mukminin, bagaimana mungkin di hari Lebaran engkau memakan makanan yang sangat sederhana ini? Pemandangan yang sangat mengejutkan. Beliau mengatakan, hari ini saya Lebaran, kemarin saya sudah Lebaran, besok pun saya Lebaran. Nah, terus makna Lebaran bagi Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu apa? Beliau mengatakan, kullu yawmin la na'asillaha ta'ala fi fahuwa aid. Setiap hari kita tidak maksiat, itu Lebaran. Setiap hari kita makin taat, itu Lebaran. Setiap hari kita makin dekat sama Allah, itu Lebaran. Semakin hari kita semakin indah hubungan kita dengan Nabi Muhammad, itu Lebaran. Jadi apa Lebarannya kita? Akan tetapi kita berjabat tangan dengan orang yang bukan mahramnya kita, itu bukan Lebaran. Lebaran apa? Kalau sudah duduk-duduk silaturahim, akan tetapi isinya gosip, itu bukan Lebaran. Isinya ghibah, itu bukan Lebaran. Dan orang yang beruntung di hari Lebaran, tahu siapa orang yang beruntung di hari Lebaran? Orang yang beruntung di hari Lebaran bukan mereka yang mempunyai baju baru. Orang yang beruntung di hari Lebaran bukan mereka yang menyantap makanan yang enak. Orang yang beruntung di hari Lebaran bukan mereka yang punya motor dan kendaraan yang mewah. Tapi orang yang beruntung di hari Lebaran, mereka yang mengingat akan janji-janji Allah bagi orang yang melakukan ketaatan dengan mendapatkan rahmat dan syurganya Allah, dan ancaman dari Allah bagi orang-orang yang berani melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan meninggalkan segala kewajiban, bahwa dia bakal mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang beruntung. Jadi di hari Lebaran tuh kita ingat, masya Allah. Begitu juga orang yang beruntung di hari Lebaran adalah mereka yang meminta tambahan nikmat karunia dari Allah. Karunia apa? Karunia taufik. Karunia keinginan di dalam melakukan taat. Orang yang beruntung di hari Lebaran, mereka yang meminta keistigamahan kepada Allah. Jangan sampai berakhir Ramadan, berakhir juga.
Berakhir Ramadan, Al-Qur'annya berakhir. Berakhir Ramadan, masjidnya berakhir. Berakhir Ramadan, hadrahnya berakhir. Berakhir Ramadan, majlisnya berakhir. Berakhir Ramadan, sedekahnya berakhir. Jangan. Orang yang beruntung di hari Lebaran, dia minta sama Allah, jangan diubahkan hatinya. Jangan dihentikan dia di dalam melakukan kebaikan. Dia minta kepada Allah taufik untuk senantiasa istiqamah dalam kebaikan yang dia rutinkan sepanjang bulan suci Ramadan. Tahu apa balasannya orang yang istiqamah? Balasan orang yang istiqamah disebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu" تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزل من غفور رحيم سورة فصلت. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tuhan kita adalah Allah. Raditu billahi rabba bil islami dina bi Muhammadin nabiyan rasul. Siapa orang yang ridha Allah menjadi Tuhannya, dia harus menjalankan segala perintahnya. Dia harus menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah. Selalu ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, tsummastagamu, kemudian mereka istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka sesungguhnya tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaikah, mereka itu ketika meneguhkan pendiriannya istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun kepada mereka. Kapan turunnya malaikat kepada mereka? Ajib nih, orang hebat. Malaikat itu kan biasanya turun kalau berombongan banyak malaikat turun. Yang kita tahu perang Badar turun malaikat, malam Lailatul Qadar turun malaikat, tapi orang yang ahli istiqamah turun malaikat. Kapan turunnya malaikat? Indal maut, ketika menjelang sakaratul maut, di situ turun malaikat. Malaikat turun pada, bukan malaikat Azrail. Azrail memang tugasnya mencabut nyawa, tapi ini malaikat yang lain lagi turun bagi orang yang ahli istiqamah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat pada saat itu. Kenapa ketika menjelang meninggal dunia turun malaikat? Tidak ada yang paling dikhawatirkan, tidak ada yang paling dicemaskan, tidak ada yang paling ditakutkan oleh orang tua, melainkan ketika berpisah dengan anak-anaknya, dia memikirkan bagaimana nasib anaknya. Tuh anak, segede apapun, sebesar apapun tuh anak, orang tua pasti masih sayang sama anak. Walaupun dia udah berkeluarga, walaupun udah berkeluarga, masih diperhatikan oleh ibunya, masih diperhatikan oleh bapaknya. Dari karenanya yang paling dikhawatirkan, ditakutkan dan dicemaskan oleh seseorang ketika meninggal dunia, ya Rob, anak saya bagaimana? Anak saya bagaimana? Tapi orang yang ahli istiqamah, ini khusus, turun malaikat. Malaikatnya turun. Kesedihan itu diobati oleh malaikat. Allah berfirman, malaikat itu mengatakan, "Alla takhafu," jangan takut. "Wala tahzanu," jangan engkau bersedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah engkau dengan mendapatkan syurga yang telah dijanjikan kepada engkau. Syurga janjinya orang yang ahli istiqamah. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Ada Sayyidina al-Imam Al-Hasan Al-Basri apabila membaca ini ayat, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau bertahan sebentar dan berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Itu kalau baca ayat ini, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, beliau berhenti dulu, berhenti bentar, doa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah, ya Rabb, engkau Tuhan saya, anugerahkan saya keistiqamahan. Tuh begitu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati, istiqamah ini sulit.
sulit istiqamah. Kalau memulai itu gampang, tapi kalau istiqamah sulitnya luar biasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah. Masya Allah, istiqamah sholat duhanya, istiqamah baca Qur'annya, istiqamah sholat tahajudnya, istiqamah witirnya, istiqamah sholat tarawihnya, istiqamah sedekahnya, istiqamah dalam kebaikannya sulit. Maka dari karenanya amalan yang paling dicintai Allah bukan dilihat dari kuantitasnya, akan tetapi dari kualitasnya. Kuantitasnya tidak, berapa banyak, banyak atau sedikit bukan jadi tolak ukur apakah amal itu dicintai, tapi istiqamahnya, keistiqamahannya. Sholat duha memang yang paling banyak 12, paling afdal 8, tapi istiqamahnya di mana? Apakan lagi kalau mampu 8 istiqamah, luar biasa. Tapi walau bagaimanapun amalan yang paling dicintai Allah amalan yang dilakukan secara istiqamah meskipun sedikit. Tapi jangan disalahartikan. Sembahyang juhur 2 rakaat aja sidin. Penting istiqamah 2 rakaat, 4 rakaat. Ah, ini sudah dibatasi oleh syariat. Maksudnya yang tidak dibatasi. Seperti baca Al-Qur'an tidak banyak, tiap hari satu juz, tiap hari satu juz, keluar Ramadan terus semacam itu. Itu Habib Ahmad bin Muhammad Al-Mihdar. Ulun kan biasanya kalau kita tuh ke sekumpul biasanya kan, atau ke Sungai Jingah udah bahaji, biasanya banyak orang yang duduk di tempat biasanya beliau duduk pengajian di sana. Karena kita melihat itu tempat bakal jadi saksi, itu tempat jadinya barokah. Bahkan ulama mengatakan bahwasanya mengunjungi ma'athir, peninggalan-peninggalan orang soleh itu lebih istimewa. Di situ beliau duduk, dulunya beliau di situ. Biasanya disekumpul di mihrab di sana sholat almarhum Abah Guru sekumpul. Itu bagaimana berkahnya? Bagaimana orang yang berkubur di dalamnya? Hadzal Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar mengkhatamkan Al-Qur'an 7000 sampai 8000 kali dalam hidupnya. Dan beliau khatamkan di liang lahat beliau bakal masuk ke dalam kuburnya. Kira-kira kuburnya jadi apa? 8000 kali khatam Al-Qur'an. Haula wala quwata illa billah. Oh, kita berapa kali? Masya Allah. Hah? Kita jangankan 8000, satu kali khatam Al-Qur'an aja dalam salat itu udah luar biasa bagaimana cahayanya. Hah? Ini pernah tempat ini dikhatamkan Al-Qur'an berapa kali khatam begini-begini, barokah jadinya tempatnya. Setiap sesuatu yang terhubung dengan Allah dan Rasulnya maka itu akan menjadi barokah. Dan setiap sesuatu yang terputus dari Allah dan Rasulnya maka itu tidak akan pernah membawa keberkahan. Begitu. Nah, begitu juga pekerjaan, bisnis, status, jabatan. Kalau terputus dari Allah dan Rasulnya tidak ada berkahnya. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Bahkan ulama mengatakan malaikat itu turunnya sebagaimana yang dikatakan oleh Waqi' bin Jirah. Beliau mengatakan Waqi' bin Jirah bahwasanya kabar gembira itu turunnya di 3 tempat. Yang pertama indal maut. Malaikat turun ketika menjelang kematian. Yang kedua ketika berada di kesendirian kita di alam kubur. Itu paling menakutkan, paling mengerikan, malam pertama di alam kubur. Dan yang ketiga ketika hari kebangkitan malaikat turun. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat mengatakan nahnu awliya'ukum, kami pelindung kalian, kami bodyguard kalian, fil hayatid dunya wa fil akhirah, dari semenjak di dunia sampai akhirat kami tidak meninggalkan engkau. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan, memperoleh apapun yang kalian inginkan dan kalian mendapatkan apa yang kalian minta di dalam surga. Apa yang kita diinginkan dapat di sana. Mudah-mudahan masuk surga seberatan insyaallah. Wajar kalau orang meminta surga berarti kada ikhlas. Jangan minta surga. Kita tuh harus ma'rifat dulu baru kita di sana ibadah. Sufya rijal. Kalau seandainya meminta surga tidak penting, kenapa Nabi Muhammad mengatakan di bulan Ramadan aktsiru fihinna bi arba'i khisal? Perbanyak kalian di bulan Ramadan dengan 4 perkara.
Apa itu empat perkara? Dua perkara yang membuat Allah ridha dan dua perkara yang kalian memerlukannya. Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, apa itu dua perkara yang membuat Allah ridha? Syahadatu an la ilaha illallah wa tastaghfirullah. Syahadat dan kalian minta ampun. Syahadu an la ilaha illallah nastaghfirullah. Dan yang kedua, tas'alunal jannata. Kalian minta kepada Allah syurga dan minta perlindungan dari api neraka. Disuruh kita. Mungkin dia mengira kita minta setiap sekali selesai sholat, setelah hadroh dan sebagai pengajian. Mungkin dia mengira itu adalah sesuatu yang mengada-ngada atau sesuatu yang baru. Kalau sesuatu yang baru, berarti itu bisa definisi bid'ah. Kalau sudah bid'ah, berarti itu sesat. Kalau sesat, berarti itu neraka. Masya Allah. Aku hanya masuk neraka lah. Hah? Aku masuk neraka lah. Ada aku itu. Itu. Dikada kawin lagi kayak apa? Nuzulam min ghafurir rahim. Nuzulam min ghafurir rahim. Semua itu adalah nuzulan sebagai penghormatan dari Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nuzulam min ghafurir. Nih, hidangannya, jamuannya, syurga. Tapi bang, ya Allah, istigamah ini kada gampang. Tarawih istigamah. Nih, hadir hadrah istigamah. Masya Allah, Ustaz Abi nih. Istigamahnya. Tapi ulun dia melihat sidin kadada sebulan sekali. Pian tahulah sebulan sekali sidin ke mana? Kampung Melayu. Udah berapa puluh tahun sana Ustaz Abi? Berapa? 25 tahun. Itu yang luar biasa, 25 tahun di sana. Makanya kemarin waktu manakib sidin akhirnya beliau kadada. Kenapa? Laporan ke sana. Tahu aja ulun kadada, ada kabarnya. Kampung Melayu kan ada guru menawar sebulan sekali. 25 tahun. Kita hanya sebulan tarawih sudah jadi wali sudah Masya Allah. 25 tahun. Di sini udah berapa tahun Ustaz Abi? Hah? 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Enggak pernah absen. 25 tahun. Sudah lahir kamu lah? Belum lahir. Syuf. 25 tahun. Istigamah itu memang sulit, tapi semakin sulit suatu pekerjaan, semakin besar ganjarannya di sisi Allah. Begitu. Hah? Apa? Ya Allah. Kita jujur aja 25 tahun tuh bukan waktu yang sebentar. Luar biasa. Makanya kalau sebulan sekali di Jumat kedua atau apa Ustaz Abi? Jumat pertama. Pasti ada dadak sini. Lihat ya ada dadak. Jumat pertama ada yang mendudukinya situ. Paling Haji Gusti yang bergeser atau Haji Maki yang bergeser. Hah? 25 tahun. Kada ada gawian juga kalau jer. Jer siapa? Kada ada gawian. Banyaknya gawian. Cuma itu pang istigamah dari Kapuas berapa jam? 2 jam perjalanan ke sini 1 jam. 1 jam lebih. Sampai Martapura berapa? Ya Allah. Tapi itulah orang istigamah. Di sini dia istigamah, di sana nantinya dimuliakan oleh Allah. Karamah. Dari karenanya kemuliaan yang sebenarnya bukan orang yang terbang di udara. Kemuliaan yang sebenarnya bukan mereka yang mampu memperpendek jarak yang jauh menjadi dekat. Tapi kemuliaan yang sebenarnya di dalam keistigamahan. Dari karenanya Ramadan bakal meninggalkan kita. Ayo Habib Yahya istigamahnya luar biasa. Kalau kamu anak habis datang sini istigamah luar biasa. Beb bangun beb. Habib Yahya istigamahnya luar biasa. Berapa tahun sudah? Luar biasa istigamah. Hah? 25 tahun ya Allah. Karena sedikit waktu. 25 tahun. Sulit pekerjaannya tapi besar ganjarannya. Al ajru ala gadri ta'ab. Pahala itu tergantung letihnya. Apalagi 10 terakhir nih. Malam ini malam 26 berkurang dikit. Malam 27 hibak pulang. 28 berkurang pulang. 29 hibak lagi. 30 habis dah. Bulik Lailatul Qadarnya sudah. Ya Allah, ibadah tuh jangan pilih-pilih. Ayo bismillah. Belajar kita dengan orang yang ahli istigamah seperti beliau. Belajar kita dengan orang yang ahli istigamah seperti beliau. Begitu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya. Mudah-mudahan kita berataan panjang umur, sehat walafiat. Oh, beliau datang tadi dari sholat Jumat. Jumat sudah datang di sini.
Masya Allah. Sampai Hadrah, balik ke Kapuas. Bayangkan, luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat barokah beliau insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat walafiat. Dan bentar lagi Ramadan meninggalkan kita. Semoga kita yang ditinggalkan dapat ampunan insya Allah, dan kita yang ditinggalkan dapat ampunan dan diterima segala amal ibadah kita insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.